Pemerintah Jawa Barat berkolaborasi dengan Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia Perwakilan Jabar berupaya mempercepat pembentukan tim percepatan dan perluasan digitalisasi daerah. Hal tersebut agar upaya digitalisasi transaksi pendapatan daerah dapat segera terwujud agar perekonomian segera pulih pasca pandemi COVID-19. Digitalisasi transaksi pendapatan daerah pun dipastikan akan menjamin keamanan pendapatan asli daerah dari kebocoran. Hero speaker kita yang akan berbicara tentang tema-tema yang luar biasa. Dari sisi yang kedua akan berbicara tentang peran otoritas industri perbankan. Pandemi COVID-19 memaksa berbagai pihak menggunakan teknologi digital, diantaranya pemerintah dan perbankan. Berlandaskan keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2021, pemerintah Jawa Barat berkolaborasi dengan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan Perwakilan Jawa Barat berupaya membentuk Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah atau TP2DD agar pemulihan ekonomi dapat terwujud lebih cepat pasca pandemi COVID-19. Menurut Kepala Perwakilan BI Jawa Barat Herawanto, elektronifikasi di lingkungan pemerintah daerah khususnya dalam hal transaksi keuangan menjadi langkah pertama untuk menuju digitalisasi ekonomi daerah. TP2DD yang diketuai para kepala daerah akan mengidentifikasi, menggodok, dan mengimplementasikan berbagai kebijakan yang mendukung percepatan digitalisasi daerah. Nah, ini akan bisa menggodok, tidak hanya menggodok, tapi mengidentifikasi, kemudian menggodok berbagai kebijakan dan mengimplementasikan berbagai kebijakan tersebut, baik di sisi kepemerintahan daerah maupun tentunya berbagai kebijakan yang mendukung percepatan perluasan digitalisasi masyarakat. Sementara itu, Kabiro Perekonomian Setda Jawa Barat Beni Bahtiar menyatakan pihaknya tengah menyusun pergub untuk percepatan pembentukan TP2DD. Percepatan dilakukan karena teknologi dapat mengoptimalkan pendapatan dan kesehatan fiskal daerah. Menurutnya, dengan digitalisasi, kemungkinan kebocoran akan banyak terhindar. Kami sudah menyusun draft ya tentang Kemgub mengenai tim percepatan dan perluasan digitalisasi daerah Provinsi Jawa Barat yang hari ini dalam proses di Biro Hukum. Ini kenapa kami melakukan percepatan di dalam penyusunan tim tersebut, karena ini dilihat bahwa dampak positif terhadap pendapatan pemerintah daerah ini akan lebih terjamin. Kenapa saya katakan demikian? Karena semua sudah terdigitalisasi, tidak ada lagi cash yang masuk, ini cashless ya, tapi melalui teknologi. Kepala OJK Jawa Barat Indarto pun menyatakan industri jasa keuangan siap mendukung implementasi elektronifikasi transaksi pemerintah daerah. Dirinya pun yakin melalui kolaborasi berbagai pihak, Jawa Barat dapat menjadi provinsi digital pertama di Indonesia. Harus ada upaya-upaya dari sektor jasa keuangan dengan melihat prospek proses bisnis ke depan dengan adanya digitalisasi. Jadi seperti itu, mudah-mudahan nanti ke depan saya yakin arah Provinsi Jawa Barat menjadi provinsi digital pertama, saya yakin bisa akan terwujud dengan baik. Karena kami sekali lagi bersinergi dan berkolaborasi tidak hanya di sisi jasa keuangan saja, tetapi kami dengan Bank Indonesia, dengan pemerintah daerah setempat, kita lakukan dengan sangat baik. Terima kasih. TP2DD pun diharapkan memastikan percepatan perluasan digitalisasi daerah secara menyeluruh dalam kehidupan masyarakat agar tercapai daya tahan dan daya saing tinggi bagi produsen baik saat maupun sesudah pandemi COVID-19. Budi Hartati, Bandung TV.